Selamat malam pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda menyaksikan Poskota terkini bersama saya, Nitis Hawaro. Hasil leg pertama final Piala AFF 2020, Thailand pesta gol ke gawang Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia menyebut skuad Garuda butuh pemain berpengalaman. Thailand tampil perkasa di leg pertama melawan Indonesia di National Stadium pada Rabu kemarin. Tercatat 4 gol tanpa balas berhasil dilesakkan ke gawang Timnas Indonesia. Thailand mengejutkan Indonesia di kick off babak pertama. Di menit kedua, gawang Nadeo Argawinata langsung kebobolan oleh Chanatip Songkrasin. Sementara skuad Garuda mendapat peluang emas di menit ke-22 lewat serangan balik yang dilakukan oleh Witan Sulaiman dan Irfan Jaya. Namun di dalam kotak penalti Thailand, Irfan Jaya malah melakukan pelanggaran setelah dihadang oleh Chanatip Songkrasin. Memasuki babak kedua, pelatih Shin Tae-yong coba melakukan pergantian pemain. Elkan Bagot dan Kadek Agung juga Evan Dimas serta Egy Maulana Fikri yang masuk untuk menambah kekuatan tim Garuda. Lagi-lagi, Chanatip Songkrasin berhasil menambah keunggulan untuk Thailand lewat serangan balik yang sukses menjadi gol ke gawang Indonesia di menit ke-52. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku tidak menyangka akan banyak kemasukan gol ke gawang tim Garuda. Menurutnya, sebagian pemain Timnas baru pertama berlaga di babak final yang membuat skuad Garuda kurang fokus. Sementara untuk leg kedua yang akan berlangsung Sabtu mendatang, Shin Tae-yong tetap percaya dengan performa skuad Garuda untuk bisa bangkit mengejar ketertinggalan gol di leg pertama. Demikian Poskota terkini, saya Nitis Hawara mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.